yang namanya hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan jawaban pedas soal cawapres yang mendampingi Ganjar Pranowo bukan atas kepentingan nama keluarga. Hal itu disampaikan Megawati saat meresmikan 26 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid pada Senin 16 Oktober 2023. Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Ganjar menegaskan sudah mempertimbangkan dengan matang bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Namun ia meminta semua kader menunggu karena dirinya yang punya hak prerogatif. Megawati mengatakan tak akan salah pilih soal pendamping Ganjar. Megawati menekankan bahwa bakal cawapres Ganjar bukan atas dasar PDIP hingga keuntungan elektoral. Apalagi katanya atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Minggu-minggu ini kita akan memasuki masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saya telah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok yang paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena ibu kalian beri hak prerogatif. Artinya ibu yang menentukan. Oleh sebab itu maka sabar aja. Tunggu dari mulut saya nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa ibu salah pilih? Enggak lah. Itu bukan demi PDI Perjuangan semata loh, bukan hanya berkeinginan yang namanya hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin itu untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik. Jadi saya ini wakil itu tunggu aja dah ya. Jadi kalau saya bilang buka Zoom, nah sudah buka aja, tinggal nunggu kapan gitu loh. Nah karena itulah persiapkan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya, persiapkan dengan seluruh semangat dan mental juangmu. Tuntunlah seluruh akal budi, tekad dan kehendakmu. Jadikanlah pemilu 2024 sebagai komitmen terpenting untuk menempatkan di atasnya kepentingan rakyat, bangsa dan menempatkan negara di atas segalanya. Jadi bukan untuk kalian saja pribadi, tapi kita harus ingat untuk yang namanya anak cucu kita. Jangan merasa lagi seperti zaman waktu dijajah. Kita maunya terus menjadi negara merdeka berdaulat, bebas dan aktif. Kalau kalian tidak mengerti apa yang ibu katakan, kalian bukanlah kader-kader PDI Perjuangan. Nah oleh sebab itu mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merestui perjuangan kita. Amin. Kalau ibu bilang siap semuanya. Karena dengan demikian kelihatan itu satu kepemimpinan, gak kocar kacir gitu loh. Ada yang gak kiri, ada yang gak kanan, ada yang gak mikirin dan lain sebagainya. Tapi terus satu menuju ke akar rumput. Sanggup? Sanggup!
Sanggup. 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 Merdeka. 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 Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.